Untuk burung antiknya sobatku dan jarang ditemui di pasar burung pramuka. Untuk sobatku yang mencari burung lakbet seperti ini yang masih lolan bisa langsung pesan ya. Assalamualaikum sobatku, selamat pagi. Hadir kembali pagi ini Om Channel di pasar burung pramuka. Tepatnya ini di belakang gedung pasar pramuka. Dan di sebelah sini ada orang ya yang suka main burung merpati. Untuk patokannya, untuk atasnya ada pohon. Untuk nengok sebelah sini ada gang, kita masuk sobatku lewat gang sini. Untuk menuju kiosnya Mas Arif Budiman lantai dasar. Kita lihat sobatku untuk kios Mas Arif Budiman. Untuk sobatku yang mau berkunjung ke kios Mas Arif Budiman ini bisa ikuti petunjuk video ya. Dan ini kiosnya sudah terlihat. Untuk dukungannya Om Channel, mas subscribe, like, dan komen, tulis komentar untuk masukannya dan terima kasih. Kita coba sapa bosnya dulu. Nah ini untuk mas bosnya. Assalamualaikum Mas Arif. Selamat pagi. Mas Arif, di kios yang lagi ready apa nih? Cuca hijau. Mantap ya. Rakut lolohan. Mas tembak masuk ya. Oke. Banyak ya pilihannya. Oke sahabatku, ini untuk kirim-kirimnya bisa bosku? Bisa ya, nanti dibantu bosku ya. Oke, terima kasih, kita langsung pantau untuk burung-burung yang tersedia di kios Mas Arif Budiman ini. Untuk pantauan pertama sobatku dari burung cuca hijau. Ini kalau burung cuca hijau dari mana bosku ini? Sumatera ya. Ini untuk harganya yang mulus, harga 700.000 sobatku untuk cuca hijau yang mulus. Ini juga tersedia untuk yang gondolan. Ini untuk mulus ya sebelah sini. Ini untuk persediaan dari burung cuca hijau banyak. Dan ini untuk yang gondolan. Untuk yang bondolan harga 650.000. Ini untuk persediaan lumayan banyak ya. Nah ini untuk sebelah sini sobatku tersedia juga dari burung cuca hijau yang bondolan. Untuk sobatku yang mau berkunjung main ke kios bisa ikuti petunjuk video ya. Kalau yang nggak berkunjung pengen beli bisa lewat kontak WA yang ada di deskripsi video. Ini untuk penampakannya dari burung cuca hijau. Untuk yang trotolan ini dari burung cuca hijau juga tersedia sobatku. Ini untuk harganya kena berapa bosku nih? Sama 700 ya. Ini dari mana ini? Sumatera juga. Oke, untuk cuca hijau yang trotolan dari Sumatera sobatku. Kalau sumpah mau nego-nego bisa langsung main ke kios ya. Untuk beli-beli burung di kiosnya Mas Arif Budiman ini. Untuk cuca ranting ini juga tersedia sobatku dari yang mulusan nih. Untuk harga 200.000. Untuk burung-burung yang tersedia di kios Mas Arif ini burung-burung pilihan sobatku ya. Jadi burungnya ini bagus-bagus untuk pilihan burungan ini. Tersedia untuk yang sudah ngepur dan bahan di sini tersedia. Untuk jomin sobatku cuca hijau mini untuk harga kena berapa bos ini? 250 ya. Untuk persediaan berapa ekor nih? Oke, ada 3 ekor ya. Oke. Dan sebelah sini ada yang trotolan dari cuca ranting. Iya. Untuk harga kena berapa bos ini? Sama ya, 200.000 ya. Sama yang dewasa sama harga dari cuca ranting yang trotolan. Untuk persediaan sobatku dari anis merah yang muda hutan ini juga tersedia. Ini untuk persediaannya. Untuk harganya kenapa berapa bosku nih? 350. Udah makan fur ini? Semi ya. Untuk anis merahnya sobatku yang muda hutan. Nah ini sobatku tersedia juga untuk kapas tembaknya. Untuk stok ada berapa ekor bosku di stok? Ada 5 ya. Ini untuk jantanan semua apa ada yang betina? Oh ada yang betina. Jantan harga berapa nih? Sama aja 450 ya. Untuk yang jantan dan betina. Untuk persediaan ada di sini dari kapas tembak. Ini untuk burung makan pisang ya dari burung kapas tembak. Untuk cuca jenggot Jawa sobatku ini juga tersedia ready. Ini untuk ready-nya ya. Ini untuk harganya kena berapa bosku nih? 450 ya. Untuk kerawatan lama dan burung-burung pilihan yang tersedia di kios Mas Arif Budiman. Ada 4. Untuk stoknya ada 4 ekor ya. Burungnya juga mulus-mulus nih. Untuk stoknya sobatku ini juga tersedia ada burung kobul. Untuk harganya 200.000 untuk kobul yang dewasa. Ini ya untuk persediaannya dari burung kobul. Untuk yang trotolan harga berapa sama? Untuk yang trotolan ya. Burungnya juga ada gerabak dari burung kowul yang trotol, harga sama 200.000. Untuk keledekan Sumatera ini juga tersedia ready sobatku. Untuk harganya kena berapa bosku nih? 300.000 ya. Ini untuk burungnya mulus-mulus, pilihan dari burung keledekan gunung Sumatera.
atau ledekan bakau. Kalau Sumatera bakau bosku ya? Bukan. Bakau beda lagi. Oh, bakau beda lagi. Benung, ya. Oke. Kalau batuan ada kumisnya. Ada kumisnya ya? Ini nggak ada kumisnya sobatku, dari teledekan Gunung Sumatera. Beda ya untuk teledekan bakau, teledekan Gunung Sumatera dan teledekan Jawa. Itu beda-beda. Nanti sobatku jeli untuk memilihnya. Untuk burung selanjutnya sobatku, ini juga tersedia dari burung pleci Pacitan. Ini untuk persediaan masih lumayan banyak ya. Ini untuk harganya Rp125.000 untuk pilihan dari burung pleci Pacitan. Untuk sobatku yang mencari burung pleci bisa langsung merapat ya di kiosnya Mas Arief Budiman untuk pilihan dari burung pleci Pacitan ini. Untuk burung antiknya sobatku dan jarang ditemui di pasar burung Pramuka, ini juga tersedia ada burung cipo. Ini untuk yang sayapnya warna hitam ya. Untuk sayap warna hitam, ekornya juga hitam ya. Terus alisnya seperti ini sobatku, untuk burung antik yang tersedia di kios Mas Arief Budiman. Ini untuk harganya kena berapa ini? 150 ya. Kalau burung kira-kira udah makan pura apa belum ini? Semi ya. Oke, untuk burung antik ini makannya masih semi pur. Untuk persediaan ada satu ini limited edition ya, untuk burung ini satu doang ya. Oke. Nah ini kalau yang sebelah sini cipo yang biasa seperti ya, yang biasa banyak di pasar burung. Ini untuk harganya kena berapa nih? 30.000 aja ya untuk pilihan dari cipo. Ini kayaknya masih muda ya bosku ya, masih muda sobatku dari burung cipo ini. Untuk burungnya saya furan ya. Untuk burung cigun sobatku ini juga tersedia ready untuk yang sudah makan fur. Harga Rp80.000 dari burung cigun. Untuk yang mencari burung cigun yang sudah makan fur, enak ngurus, bisa langsung merapat ya. Untuk harga Rp80.000 ini. Untuk cucak jenggot Medan ini juga tersedia sobatku, yang lagi masih anakan ini ya. Untuk harganya Rp250 dari burung cuca jenggot Medan ini. Ini untuk ekornya lagi dorong ya. Burungnya juga nggak terlalu berabak dari burung cuca jenggot Medan. Ini untuk jantan apa betina bosku ini? Jantan. Jantan ya. Ada 5. Untuk rambatan Doraemon tersedia ready banyak sobatku. Tersedia ada 5 ekor. Burungnya sudah makan pur. Harga Rp150. Untuk stok full ya. Banyak ada 5 ekor. Pilihan masih ada. Pastinya untuk burung-burung seperti ini pilihan dan rawatan enak ya untuk ngurusnya. Untuk yang paruh merahnya ini dari rambatan paruh merah sobatku juga ini tersedia ya. Ini untuk harganya Rp180 dari rambatan paruh merah. Ini udah makan fur bosku, udah makan fur ya sobatku dari burung rambatan paruh merah ini. Yang merapat nih. Ada juga sobatku untuk topos lorik bagian besar, ini juga tersedia harga Rp200.000. Ini untuk burungnya sudah makan fur dan mulus. Untuk sobatku yang mencari burung ini bisa langsung merapat ya di kiosnya Mas Arief Budiman. Ini untuk pilihan dari burung-burung yang tersedia. Ini kalau sebelahnya ada camperling bosku, ada harga berapa nih? Camperling 30.000. Ini untuk burung camperling sobatku yang sudah rajin bunyi, ini juga tersedia di kios Mas Arief Budiman. Ini untuk harganya kena berapa bosku? Rp100.000. Ini untuk burungnya campuran ya, untuk makan pur. Makan pur udah cuma aja. Iya, untuk bantuan nutrisi kasih pisang ya. Ini juga tersedia sobatku untuk burung sniper yang sudah rajin bunyi. Untuk harga Rp100.000, burung sudah makan pur dan mulus. Untuk sobatku yang mencari burung sudah rajin bunyi, mulus, ini udah makan fur pula, langsung merapat ya di kiosnya Arief Budiman. Ada juga sobatku untuk burung jongkangan, ini juga tersedia ready ya, yang sudah makan fur. Untuk harganya Rp100.000, untuk persediaan ada 2 ekor. Nah ini untuk burung jongkangannya, nanti sobatku bisa langsung pantau ya, untuk burung-burung yang pilihan ini. Pastinya burungnya sehat ya. Untuk burung yang tersedia di kios Mas Arief Budiman ini. Nah ini tersedia juga sobatku untuk cincoang bintang. Ini juga tersedia ready untuk harga Rp150.000. Ini untuk burungnya udah makan pur apa belum bosku nih? Sudah pur halus ya. Untuk warnanya sudah kelihatan sobatku. Burungnya mulus dan sehat. Untuk sobatku yang mencari burung ini bisa langsung merapat ya. Untuk yang sudah mulai makan pur.
Untuk persediaan sobatku dari burung beranjangan Jatim ini juga tersedia ready. Ini untuk harganya 200.000. Burungnya makannya nih jenis mericet ya, yang biasa suka dimakan sama kenari bosku ini ya. Ini untuk persediaan dari burung beranjangan Jawa Timur. Untuk burung kutilang mas sobatku ini juga tersedia ready. Untuk harganya 100.000. Ini untuk harga 100.000 udah berbunyi apa belum bosku? Sudah rajin bunyi ya. Untuk sobatku yang mencari burung kutilang mas bisa merapat. Untuk kilian di sini juga tersedia dari burung kutilang mas. Untuk sataknya ada 3 ekor ya bosku ya, dari burung kutilang mas. Sobatku tersedia juga burung sri gunting abu-abu yang sudah makan fur. Ini untuk harga 125.000. Untuk bulunya mulus ya, dari burung sri gunting. Untuk sobatku yang mau cari burung sri gunting yang warna abu-abu bisa langsung merapat. Untuk masalah harga nanti bisa dikondisikan di dalam kios ya. Yang penting burung jadi sehat bungkus. Mantap ya. Nah ini sobatku juga tersedia untuk burung pentet Jatim untuk yang bondolan. Ini untuk yang bondolan sudah makan fur, harga 90.000. Untuk persediaannya dari burung pentet Jatim. Ada juga sobatku untuk yang mulusan nih, dari burung pentet Jatim. Untuk yang mulusan sudah makan fur nih, harganya 100.000. Untuk yang burung udah makan fur enak ya ngeruatnya, nggak usah ribet. Langsung aja pantau bosku untuk burung pentet ini. Untuk selanjutnya sobatku ini juga tersedia dari burung perenjak lawu. Untuk burung perenjak lawu harga 25.000. Untuk persediaan ready masih lumayan banyak ya, masih banyak pilihan. Untuk sobatku yang mencari burung perenjak lawu bisa langsung merapat di kiosnya Mas Arif. Masih lumayan full ya untuk burung perenjak lawunya. Ini juga sebelahnya ada burung apa nih bosku nih? Ciblek sawah ya. Ini untuk burung ciblek sawah harga kena berapa bosku nih? 30.000 sobatku untuk ciblek sawahnya. Ini juga persediaan masih banyak pilihan. Untuk yang mencari ciblek sawah bisa merapat ya, ini pilihan masih ada. Nah untuk burung yang lagi tren di kalangan Om Prio ya, ini ada burung mantenan. Burung mantenan harga 100 berapa tuh bosku? 150 ya. Untuk burung udah makan fur apa belum ini? Fur halus masih. Udah makan fur halus ya, dan jantan untuk mantenan. Nah ini juga tersedia sobatku untuk burung mantenan yang bagian betina. Ini untuk harganya 125.000. Ini untuk burungnya sudah makan fur ya. Untuk sudah makan fur halus. Untuk yang mencari burung mantenan pasangan bisa langsung merapat. Mantap bosku ya, mulus burungnya sehat. Nah ini sobatku untuk murai palangkanya yang sudah makan fur. Makan furnya top song ya. Ini untuk harganya harga 900 bosku ya. Harga 900, burungnya udah makan fur dan mulus. Untuk sobatku yang nggak mau ribet ngurus makan fur bisa langsung merapat ya. Ini sudah makan fur dari burung murai palangka. Nah sobatku untuk selanjutnya ada burung pentet Jatim. Ini yang sudah jadi. Untuk harganya 350. Burungnya pastinya udah makan fur ya. Untuk stok ada 3 ekor. Burungnya bersih terawat dan gemuk sobatku dari burung pentet Jatim ini. Yang mencari burung pentet Jatim jadi bisa langsung con ke tempatnya Mas Arif Budiman. Untuk burung manyar emas sobatku ini juga tersedia ready, yang sudah rajin bunyi. Ini untuk burungnya sudah makan fur dan harganya 150 ya untuk burung manyarnya. Sudah makan fur dan 150. Oke mantap. Untuk burung kerucutnya sobatku ini yang sudah jadi, ini juga tersedia ada. Untuk harganya 300.000, persediaan ada 2 ekor dari burung kerucut Jatim. Untuk burungnya pasti mulus dan gemuk ya untuk burung rawatan seperti ini. Untuk persediaan selanjutnya sobatku ada opior Jawa, ini yang sudah jadi ya. Untuk harga 125.000 dari burung opior Jawa ini. Ini burungnya sudah makan fur. Untuk yang mau cari burung opior Jawa seperti ini bisa langsung merapat ya untuk yang sudah jadi. Nah ini seperti ini untuk burungnya.
Untuk burung rio-rio ini juga tersedia sobatku yang sudah jadi. Ini udah bunyi teler ya. Untuk harganya 200.000. Gayanya maksudnya yang udah teler. Burungnya udah makan fur. Untuk persediaan dari burung rio. Untuk burung dari perkutut lokal ini juga tersedia ready sobatku yang sudah bunyi. Ini untuk harga 150. Untuk posisinya ini ya, yang tersedia dari burung perkutut yang sudah bunyi. Untuk pantauannya, sobatku bisa langsung merapat. Untuk burung dari perkutut putih albino, sobatku ini juga tersedia ready. Ini untuk harga 300 dari burung perkutut putih albino. Untuk persediaan masih lumayan banyak ya. Ini ada temaninya bosku ya. Untuk temani harga kena berapa ini? 3,5 ya, untuk yang temani. Tersedia 1 ekor. Untuk rawatannya sobatku dari burung anis macan ini udah ngeriwik ya, tapi lagi mabung nih. Untuk harganya kena berapa bosku nih? 350.000 untuk burung anis macan yang masih mabung ya, lagi mabung tapi udah ngeriwik. Nah ini sobatku ada pleci busomi yang sudah jadi. Harga 150 untuk pleci busomi yang sudah jadi. Ini untuk persediaan ya. Untuk persediaannya sobatku dari burung pleci busomi yang sudah jadi. Cantik ya untuk plecinya. Yang mau pantau bisa langsung merapat sobatku untuk burung jadi ini. Nah ini sobatku untuk sepah raja ini yang sudah berbunyi juga tersedia. Harga 100.000 dari burung sepah raja yang sudah berbunyi ini. Untuk pantauan burung bunyi sobatku bisa langsung merapat main ke kios ya. Untuk burung sobatku dari perenjak raja ini juga tersedia. Ini untuk burungnya udah jadi apa belum bosku ini? Belajar bunyi. Belajar bunyi ya. Untuk sobatku yang mencari burung dari perenjak raja bisa langsung merapat. Untuk harga kena berapa bosku? 100.000. Mantap. Nah ini untuk tampilannya, untuk burungnya ini sudah makan fur ya, dari burung perenjak raja. Untuk burung sobatku yang sudah jadi ini juga tersedia dari burung jalak suren. Untuk harga 600.000, burung ini udah cetrekan ya, dari burung jalak suren. Untuk yang mencari burung jalak suren, udah cetrekan, udah jadi seperti ini, bisa langsung merapat. Ini burungnya pastinya untuk burung jadi sudah makan fur ya. Nah ini sobatku tersedia juga di kios Mas Arif dari burung lakbet yang masih lolohan. Untuk harga kena berapa duit ini bosku? Kalau ada variasi ada 150. Harga variasi ya? Ya. Kalau ini yang dipegang berapa? Lutino 150. Lutino 150 ya? Ya kalau yang biru-biru ini sama 150. Yang warna biru sama ya? Ya. 150. Kalau yang hijau pastel ini agak murah. Hijau pastel agak murah ini? Untuk harga kena berapa? 125. Oke, untuk harga 125.000. Ini untuk persediaan ya dari burung lakbet yang masih lolohan. Untuk sobatku yang mencari burung lakbet seperti ini yang masih lolohan bisa langsung pesan ya di kontak saya yang ada di deskripsi video. Nah ini sobatku untuk variasi dari warna dan harga. Untuk harga ini harga 70.000. Ini untuk persediaan dari harga dan variasi warnanya yang harga 70.000. Nah ini untuk yang biru untuk varian harga yang 80 sampai 100 ya. Untuk yang harga 80 yang warna biru. Oh yang Lutino ini harga 100 bosku ya. Iya. Harga 100.000 ini untuk varian warnanya sobatku. Untuk cucak cungkok sobatku yang tersedia ini ada 1 ekor untuk yang gacoran. Untuk harga 2.500.000 untuk burung cucak cungkok yang gacoran. Untuk sobatku yang mencari burung cucak cungkok bisa langsung merawat. Untuk boksai Hongkong sobatku ini juga tersedia ready yang pipi hitam. Ini untuk burungnya sudah gacor dor ya. Untuk makanan juga sudah pastinya udah makan fur. Untuk harga 4.000.000 dari burung boksai Hongkong yang sudah gacor dor ini.
Nah itu dulu sobatku yang bisa disimak dari kiosnya Mas Arief Buduman, Lantai Dasar. Untuk sobatku nanti yang mau berkunjung atau mencari burung-burung yang pilihan, bisa langsung rapat ke sini. Untuk harga nego di kios ya. Terima kasih sobatku yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.